aja nih Kang Vin nih. Baru kelihatan nih. Aduh. Ini Kang baru sampai. Saya pulang dari Surabaya. Jauh amat Kang ke Surabaya. Ngapain itu? Kata Kang, sahib saya sakit. Makanya saya jenguk, ini baru pulang. Oh. Kang, kalau begitu duduk aja dulu. Sebentar kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Kelihatannya capek banget deh. Kang Pi, kayaknya kelihatan capek banget. Emang jalan kaki ya dari Surabaya? Ya enggak lah Kang, naik kereta lah. Kereta berangkat. Hatiku gembira. Assalamualaikum. Kang, halo. Kang, Ustaz. Duduk aja dulu. Ya, ya, ya. Udah lama nih enggak ketemu ya. Ustaz. Itu bawa barang-barang, gembaran gitu dari mana? Oh, gini Ustaz. Saya baru pulang dari Surabaya. Sahib saya sakit. Oh, ya Allah. Mudah-mudahan sahibnya ini ya cepat sembuh insyaallah. Baik-baik aja. Amin ya Allah. Oh iya Ustaz, kebetulan tadi pas saya di kereta banyak orang-orang yang makan dan minum. Emang mereka tidak puasa Ustaz ya? Kok bisa-bisanya makan dan minum di bulan Ramadan? Jangan sujon Kang Pi, mungkin yang makan dan minum itu sedang sakit. Enggak Kang, orang kelihatan seger bugar gitu. Mungkin itu kakek-kakek yang dilihat Kang Pi. Enggak juga Kang, orang masih muda gagah perkasa gitu. Mungkin lagi head kali Kang Pi. Hah? Ya kali laki-laki head, yang bener aja. Ada-ada aja deh. Jadi memang gini Kang Pi, Kang Ado. Memang ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan itu. Nah, Allah itu kan mempunyai sifat rahmat. Nah, kemudian Allah juga menginginkan kemudahan untuk hambanya, untuk kita-kita, dan tidak menginginkan kesulitan gitu. Jadi ya itu makanya Allah memberikan kemurahannya untuk beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya sebagaimana yang Allah firmankan juga di surat Al-Baqarah ayat 184, Kang Ado, Kang Empi. Jadi ada beberapa golongan yang memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama nih, ada orang yang sakit. Nah yang pertama ada orang yang sakit. Nah kenapa sih emang kok orang sakit? Nah ini karena dikhawatirkan orang yang sakit ini kalau dia berpuasa, khawatirnya nanti penyakitnya itu akan bertambah parah. Nah makanya dia diizinkan oleh Allah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah tapi nanti begitu orang tersebut sudah sembuh, itu diharuskan untuk menggantinya dengan mengganti puasa di bulan yang lain gitu. Nah tapi kalau ternyata ketika dia harus mengganti tapi kondisi sakitnya justru malah semakin parah, nah itu diperbolehkan menggantinya tidak harus dengan puasa lagi, tapi bisa juga dengan membayar fidyah. Jadi tidak harus dengan berpuasa. Nah itu tadi orang yang sakit yang pertama. Kemudian yang kedua ada lagi Kang Pi, Kang Ado, itu orang yang dalam perjalanan, baik itu perjalanannya berat atau ringan. Biasanya kita sering mendengar istilah dengan musafir. Nah musafir ini orang yang sedang dalam perjalanan. Nah kalau zaman-zaman sekarang ini kita kan taunya orang yang mudik. Nah itu biasanya mudik itu kan jauh. Kalau misalnya sekarang kita ada di Bogor nih, mungkin itu mudiknya bisa ke Jawa atau ke Sumatera atau bahkan ke Sulawesi. Nah itu kan perjalanannya sangat jauh, dan itu diizinkan oleh Allah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah tapi lagi-lagi seperti orang yang sakit tadi, nanti orang yang dalam perjalanan itu harus membayar juga, harus mengganti puasanya di bulan yang lain. Kemudian ada lagi juga orang yang sudah tua renta. Kemudian ada lagi orang yang hamil dan menyusui, dan juga orang yang nifas dan haid. Nah itu beberapa golongan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi tetap harus diganti di lain hari. Kecuali memang sudah tidak mampu lagi untuk menggantinya karena kondisi kesehatan, itu boleh diganti dengan fidyah. Oh gitu ya Ustadz. Iya benar Kang Ado, kurang lebih ya seperti itu. Nah tadi kalau untuk yang kasusnya Kang Empi tadi, kemungkinan besar itu orang-orang yang Kang Empi lihat tadi itu sedang dalam perjalanan, seorang musafir. Jadi makanya mungkin orang itu ya minum, makan, jadi ada kemud, ada keringanan dari Allah untuk diperbolehkan tidak berpuasa ketika dalam perjalanan. Pantesan banyak yang makan dan minum. Kalau tau kayak gitu, saya juga boleh dong ya.
apa nggak usah puasa gitu, kan lagi perjalanan. Tapi ya nggak apa-apa Kang Ompi, kalau memang kita kuat ya lebih baik insya Allah itu tetap berpuasa kan, apalagi zaman sekarang ini tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin perjalanannya naik unta atau naik kuda yang bisa berhari-hari gitu perjalanan jauhnya. Nah tapi kalau sekarang kan sudah ada kereta, sudah ada bis, sudah ada pesawat, ya itu lebih dimudahkan dan insya Allah kita tetap berpuasa itu yang lebih baik insya Allah. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Oh iya Ustaz, untuk Kang Ado, saya punya oleh-oleh nih dari khas Surabaya. Masya Allah. Asik. Terima kasih dimakan kita nih. Mantap. Keren. Ini dia. Masya Allah, banyak sekali ini. Sabar apa dulu ini? Dong, sabar dulu. Lagi head kali Kang Pi. Hah? Ya kali laki-laki head, yang bener aja.